Guys, berjumpa kembali dengan Moti di acara Motivi, channelnya Motivasi. Dan episode kali ini Motivi bekerja sama dengan Jesuit Insight yang terdiri dari para frater teologan yang tinggal di Kolese Santo Ignatius, Yogyakarta. Beberapa hari yang lalu, sekitar seminggu yang lalu, para frater di Jesuit Insight ini mengadakan live streaming dan mendiskusikan tentang virus corona ini apakah tulah dari Tuhan. Judulnya sangat bombastis, tetapi sebetulnya kita tahu apa jawabannya secara teologis maupun secara medis. Dan dalam acara itu telah hadir dua orang dokter, tapi juga seorang teolog yang mencoba melihat fenomena virus corona COVID-19 ini dari sisi teologi. Dan kali ini narasumber tersebut hadir bersama saya karena acara live streaming yang terlalu cepat ini tidak sempat terjadi tanya jawab, maka ada 6 pertanyaan yang akan diajukan dan beliau ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih ada dalam diskusi tersebut. Dan kali ini karena masih dalam kondisi semua orang work from home, maka narasumber tersebut ada di Kolsani dan saya ada di Kampung Media. Dan kita mencoba berkontak bersama dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu satu persatu. Dan bersama saya hadir dari Kolsani sana yaitu Romo Bagus Laksana. Wah, selamat siang Romo. Halo Romo Murti, terima kasih. Saya sehat-sehat saja di rumah, bekerja di rumah selama sudah beberapa hari ini. Saya senang sekali bisa melanjutkan lagi diskusi kita, perbincangan kita yang sangat ramai di Jesuit Insight beberapa hari yang lalu. Waktunya seperti Romo katakan tidak banyak, tetapi tanggapannya sangat banyak dengan banyak pertanyaan yang belum kita jawab padahal sangat menarik. Maka terima kasih ada kesempatan lagi hari ini untuk menyapa para sahabat Jesuit Insights dan para sahabat MoTV juga. Romo, ini ada banyak pertanyaan, masih ada 6 pertanyaan yang belum terjawab karena waktunya cukup singkat. Maka ini langsung saja pertanyaan pertama. Kebiasaan cuci tangan merupakan tradisi Yahudi yang sangat ditaati kaum Farisi dan ahli Taurat. Akan tetapi Yesus tidak melakukan itu. Bagaimana memandang hal seperti ini? Ya, terima kasih. Kelihatannya pertanyaannya sederhana. Kelihatannya pertanyaannya begitu lugas saja ya, tidak sangat complicated. Tetapi sebetulnya ini perkara yang saya kira sangat menarik kita diskusikan hari-hari ini. Ketika kita sedang harus berada di rumah, menjaga personal hygiene, kebiasaan-kebiasaan hidup bersih dan sehat yang ternyata dituntut oleh situasi. Nah, orang Farisi waktu itu memang mempunyai kebiasaan yang sangat ketat dalam hal ritual cuci tangan ketika mereka keluar dari rumah ke pasar kemudian pulang lagi. Tetapi kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang membeku, kebiasaan yang cuma formalistik, kehilangan jiwanya dan bahkan kemudian kehilangan jiwa yang lebih besar yaitu hubungan dengan Allah yang sungguh-sungguh dalam hati yang juga terterjemahkan dalam penghormatan kepada kepentingan umum. Dua hal ini, hubungan dengan Allah yang sesungguhnya yang didasari pada hati yang sungguh-sungguh dekat dengan Allah dan concern terhadap kepentingan umum yang lebih luas, itu yang dikritik Yesus dari praktek ini. Praktek ini sebetulnya dalam dirinya sendiri itu punya alasan yang kuat. Tetapi pada saat itu, orang Farisi sudah lupa pada semangat yang sebenarnya. Cuci tangan itu bagian dari upaya untuk menjalin hubungan dengan Allah yang tidak hanya di tangan, tetapi juga di hati, dan juga tanggung jawab sebetulnya sosial. Nah, maka ketika kita hari-hari ini diminta oleh ilmu sains modern mengenai penyakit, juga untuk menjaga kebersihan tangan kita karena itu menjadi cara penularan COVID-19 yang paling jelas, maka semangat cuci tangan itu lalu bisa kita mengerti dalam kepentingan yang lebih luas dan lebih mendalam. Formalitas ritualistik atau kepentingan untuk membersihkan diri sendiri saja itu menjadi tidak penting. Yang paling penting adalah bahwa cuci tangan sekarang bahkan menjadi seperti praktek iman. Karena
ini menjadi cara kita untuk tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga membantu kepentingan umum. Maka ini tidak bertentangan dengan semangat Yesus. Yesus memang waktu itu tidak mau melakukan cuci tangan dengan cara seperti itu. Tapi seandainya Yesus ada sekarang di tempat kita, dia pasti juga mau menganjurkan kita untuk cuci tangan. Bukan sebagai kebiasaan beku formalistik, tetapi sebagai upaya kita untuk meneruskan kehidupan yang sehat, kesejahteraan umum yang selalu terjamin. Nah, tetapi saya juga mau menghubungkan ini, karena ini pertanyaannya sederhana tapi menarik menurut saya, dengan sejarah. Ternyata unsur kebersihan ini menjadi unsur pendukung menyebarnya wabah di abad ke-14 yang menyerang Eropa dan menyerang kawasan juga Asia, wabah pes yang menyerang waktu itu yang disebut Black Death, kematiannya sekitar sepertiga penduduk Eropa waktu itu mati karena Black Death ini, disebut pes, disebut sampar. Ini kematian yang luar biasa, tragedi yang luar biasa. Dan ternyata satu data sejarah yang menarik di sini berhubungan dengan soal kebersihan tubuh, cuci tangan termasuk adalah ini. Pada waktu itu orang Eropa itu ternyata tidak punya kebiasaan menjaga personal hygiene yang sehat. Misalnya bahkan termasuk Raja Edward III di Inggris itu ternyata tidak mandi berbulan-bulan. Dia itu mandi hanya beberapa bulan sekali. Jadi bisa dibayangkan tubuhnya, lingkungan hidupnya dia meskipun dia raja itu sangat kotor sebetulnya. Banyak rakyat jelata juga begitu. Santo Thomas Becket yang kemudian digantung di Inggris menjadi martir itu, dia ada di penjara dan penjara sangat kotor waktu itu. Sekarang kita lihat juga Presiden Donald Trump di Amerika mulai khawatir kalau wabah ini masuk ke penjara akan jadi seperti apa. Kita tahu penjara kehidupannya seperti itu dari segi kebersihan. Maka di abad pertengahan wabah itu menjadi merajalela, tak terkendali, antara lain juga karena unsur penduduk ini tidak punya kebiasaan untuk menjaga yang disebut personal hygiene itu. Thomas Becket ketika dia dibuka pakaiannya, ternyata di dalam tubuhnya sudah ada banyak binatang yang mengerubuti dia. Itu tanda bahwa pada saat itu memang soal kebersihan ini tidak diperhatikan dan ini fatal ketika terjadi wabah. Maka kalau kita belajar dari sejarah, belajar dari semangat Yesus, saya kira mencuci tangan sekarang justru menjadi tindakan solidaritas tanggung jawab iman kita supaya wabah tidak menjalar kemana-mana, bisa kita hentikan sekuat kita. Pertanyaan nomor 2, apakah pada zaman Yesus ada penyakit menular? Silakan Romo. Ya, terima kasih Romo Murti. Ini juga pertanyaan menarik. Mungkin orang yang tahu kitab suci langsung bisa menjawab. Pasti ada penyakit menular, yaitu kusta, lepra. Tetapi mungkin pertanyaannya yang saya duga di balik ini adalah apakah ada penyakit menular yang menjadi wabah? Nah, dari data kitab suci dan dari catatan sejarah pada waktu itu, rupanya kita tidak menemukan bahwa di zaman Yesus hidup ada penyakit menular yang menjadi wabah, yang menjadi epidemi atau bahkan pandemi. Tidak ada, tetapi abad kedua dan ketiga lalu ada yang disebut Antonine Plague dan juga The Plague of Cyprian. Itu ada di abad kedua dan ketiga. Nah, kenapa disebut Antonine Plague? Karena waktu itu yang memerintah adalah Kaisar Marcus Aurelius Antonianus yang adalah ya kaisar yang sangat sebetulnya sangat terdidik, seorang filsuf aliran Stoa, tetapi kemudian mati karena wabah ini. Nah, itu setelah hidup Yesus, setelah kehidupan Yesus abad ke-2, tapi kemudian wabah ini juga menyebar kemana-mana, tapi bahkan membantu gereja Kristen yang masih kecil itu untuk berkembang. Karena apa? Karena gereja, orang-orang Kristiani itu berhasil bertindak tepat sesuai dengan iman Kristiani untuk tidak lari dari wabah ini, tetapi mendukung upaya masyarakat untuk menanggulangi wabah ini. Tidak lari tapi menolong orang lain. Tidak hanya orang Kristiani tapi juga banyak orang yang lain. Maka orang-orang lain kemudian yang belum Kristiani melihat ini keutamaan orang Kristiani. Beriman pada Allah tidak bisa dibedakan atau dipisahkan, maksud saya dipisahkan dari cinta pada sesama. Keselamatan kita tidak bisa dipisahkan dari keselamatan sesama. Itu syarat iman Kristiani yang waktu itu tidak diajarkan oleh orang-orang paganisme.
maka ini menjadi keunggulan. Tetapi sekarang saya kira maksudnya adalah bahwa kita perlu solider. Tapi kembali ke pertanyaan itu, jadi tidak ada wabah penyakit menular pada zaman Yesus, tetapi ada lepra dan kusta, dan ini tetap relevan untuk kita hubungkan. Memang tidak menjadi wabah, tetapi cukup banyak orang yang terkena kusta dan lepra di zaman Yesus. Dan Yesus tidak pergi meninggalkan mereka. Mereka dikucilkan, mungkin karena itu ya, mereka dianggap orang yang berdosa. Lepra dan kusta itu kutukan, itu bisa menular, itu kutukan. Tapi penularannya sebetulnya harus melalui kontak yang intens dengan penderita itu. Kalau hanya lewat dari agak jauh sebetulnya tidak tertular, tapi orang-orang Yahudi mungkin sangat takut. Menganggap ini kutukan, dosa dari orang yang sedang menderita itu, lalu mereka dikucilkan, dan Yesus tidak berlaku demikian terhadap para korban itu. Jadi sikap Yesus itu sama seperti sikap yang dituntut kepada kita di zaman wabah ini. Memang tidak ada penyakit menular yang menjadi wabah, tetapi ada penyakit menular yang membuat orang dikucilkan. Nah, saya sekarang juga sedikit mau menyinggung, menjawab pertanyaan ini. Siapa yang dikucilkan di tempat kita ini sekarang ketika ada wabah new coronavirus atau COVID-19 di beberapa media? Kita tahu, saudara-saudari semua mungkin pernah mendengar, melihat pemberitaan yang rasis mengenai COVID-19 ini. COVID-19 dihubungkan dengan kelompok bangsa tertentu. Presiden Donald Trump beberapa minggu yang lalu itu masih berbicara mengenai COVID-19 sebagai the Chinese virus. Dia tidak mau menyebutnya sebagai new coronavirus atau COVID-19, tetapi the Chinese virus. Ini sangat rasis, menuduh bahwa kelompok etnis tertentu, ras tertentu, bangsa tertentu itu menjadi penyebab dari virus ini. Dan ini sangat berbahaya. Seorang pemimpin politik di Afrika juga mengatakan demikian, tapi bukan orang Chinese yang disalahkan. Sekarang orang Amerika, itu kutukan Tuhan untuk orang Amerika misalnya. Jadi di saat-saat ketika ada orang panik, takut, lalu hal-hal yang irasional, nanti kita mungkin bicara mengenai iman dan rasio, tetapi di tengah ketakutan, irasionalitas manusia dan masyarakat, kepanikan, histeria, itu meledak, kemudian mereka kemudian akhirnya mengeluarkan prejudis-prejudis, sikap-sikap yang laten yang sudah tertanam untuk kelompok yang lain yang sedang dibenci. Nah, sekali lagi di sini saya juga akan menyinggung sejarah karena ada pelajaran sejarah di situ. Ketika Black Death tadi yang saya ceritakan itu menimpa orang Eropa, ternyata sentimen anti-Yahudi meledak dengan keras. Orang-orang Yahudi segera dituduh sebagai pembawa virus ini. Muncul teori konspirasi bahwa virus Black Death ini, sekarang kita tahu namanya, itu virus ada nama ilmiahnya. Tetapi dulu itu belum diketahui nama ilmiahnya, belum diketahui sebab ilmiahnya. Maka ada banyak teori konspirasi, dan yang terkena adalah kelompok yang sering sudah menjadi sasaran dari kebencian masyarakat. Dalam hal ini masyarakat Eropa abad pertengahan adalah orang Yahudi. Maka ada teori rabi dari Spanyol namanya Yakob, itu dianggap sebagai pemimpin kelompok Yahudi yang menyebarkan virus ini, meracuni sumur-sumur orang Eropa waktu itu, kemudian membunuh banyak orang. Kemudian ada kelompok yang sangat mengerikan, namanya kelompok The Flagellant. Flagellant itu artinya kelompok yang mengatakan bahwa ini kutukan dari Tuhan, wabah ini, lalu harus ditulah ini, harus dihentikan dengan cara apa? Orang menyiksa diri, memecuti diri, flagellare, memecuti diri sampai tubuhnya berdarah-darah dan tubuhnya hampir telanjang. Tapi yang lebih mengerikan adalah mereka juga mengatakan tulah ini akan berhenti kalau orang Yahudi dibunuh. Jadi dalam keadaan panik ada wabah itu, segala bias-bias seperti itu, kesempitan-kesempitan pandangan kita mengenai kelompok yang lain, itu akan keluar. Tapi sebetulnya tentu penjelasannya tidak seperti itu. Ini disebabkan bukan oleh kelompok agama atau etnis tertentu, tetapi virus ini sudah ada di alam. Nanti kita berdiskusi bagaimana virus ini bisa keluar kemudian menjadi wabah, tetapi jelas bukan kesalahan etnis tertentu. Ini ada unsur tanggung jawab sosial semua, karena tidak mengenal agama, tidak mengenal kelompok etnis. Semua bisa bersalah,
karena tidak melakukan kewajiban masing-masing tadi seperti menjaga kesehatan dan sebagainya. Mungkin itu Romo Murti jawaban saya, dan Yesus mengatakan bahwa para muridnya itu diberi kekuatan untuk kemudian mengusir setan. Saya kira setan apa yang paling berbahaya juga selain virusnya sendiri? Mungkin setan kebencian itu, setan kedegilan jiwa kita, kesempitan jiwa kita dalam memandang dunia, dalam memandang kelompok yang lain. Di saat yang panik kita bisa karena ketakutan lalu juga muncul prasangka-prasangka yang kita suburkan. Kebencian itu adalah setan yang lain yang bisa menunggangi virus di zaman yang sedang krisis ini. Baik Romo, terima kasih untuk jawaban pertanyaan nomor 2. Dan ada pertanyaan ketiga, yaitu ini rada-rada politik ini. Virus ini kronologisnya saat Trump berselisih dengan Presiden Cina. Trump kalah lalu muncul virus di Wuhan. Apakah benar keduanya ini berhubungan? Apakah benar virus ini ada relasinya dengan dunia politik saat ini? Tapi guys, ini pasti jawabannya akan panjang dan kita tadi sudah mendapatkan jawaban pertanyaan nomor 2 sangat panjang. Maka tetap pertanyaan ketiga kita tahan dan akan dijawab episode berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di rumah, tetap sehat, dan kita ketemu minggu depan.